بسم الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اما بعد. Para pemirsa Rosyad TV di mana saja Anda berada rahimani wa Kita kembali ke program Mutiara Hikmah spesial Ramadan. Kali ini kita akan bahas tema yang berjudul tentang Qiyamul Lail. Para hamba Allah rahimani wa Qiyamul Lail itu berasal dari dua kata, Qiyam dan Al-Lail. Qiyam itu maksudnya adalah berdiri salat. Adapun Al-Lail adalah waktu malam hari. Para hamba Allah rahimani warahmatullah kiamulail para hamba Allah rahimani warahmatullah adalah tindakan berdiri solat di malam hari dan itu dilakukan setelah solat fardhu isya. para hamba Allah rahimani warahmatullah tahukah anda apa keutamaan lail di bulan Ramadan para hamba Allah rahimani warahmatullah sedikit kita akan sebutkan tentang keutamaan lail di bulan Ramadan ketahui bahwasanya Seseorang yang melakukan qiyamul lail berdiri salat sunnat setelah salat fardu isya di malam Ramadan ketahuilah dia akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala walaupun dia melakukannya berjamaah ataupun sendirian dengan jumlah rakaat yang banyak ataupun sedikit bahkan apabila dilakukan sendirian dan itu hanya satu rakaat saja atau dua rakaat atau tiga rakaat ketahuilah dia berhak untuk mendapatkan keutamaan yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari dan Imam Muslim Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda man qama Ramadhan imanan wahdi saban ma taqdama min dhambihi. siapa saja yang berdiri salat qiyam Ramadhan berdiri salat di malam Ramadan, karena iman dan mengharap pahalanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka diampuni baginya apa saja yang telah berlalu dari dosa-dosanya. Para hamba Allah rahimani, rahimahulullah, hadis dari Bukhari Muslim, keutamaan yang besar bagi orang yang mau untuk melakukan kiamul lain di malam Ramadan. Para hamba Allah rahimani warahmatullah. Jika seorang hamba dia mampu untuk melakukan Qiyamul lail dalam kondisi berjamaah, ketahuilah dia akan mendapatkan pahala berikutnya, yaitu pahala sholat Qiyamul lailnya itu dihitung 27 kali lipatnya. Apa, dibandingkan apabila dia melakukan sholat secara sendirian, Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari dan Imam Muslim serta yang lainnya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatul jama'ati tafdulu salatal fadhi bi 27 darajat." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Salat berjamaah, baik itu salat fardu maupun salat sunat. Salat berjamaah melebihi salat sendirian dengan pahala 27 kali derajatnya. Masya Allah. Para hamba Allah rahimani wa Keutamaan yang besar bagi orang yang melakukan Solat kemulail di malam Ramadan yang dengan itu dia mendapatkan ampunan dari Allah. Kemudian setiap solatnya itu akan dikalikan 27 kali lipatnya. 27 balasannya 27 kali ya derajatnya baik para hamba Allah rahimani wa dan apabila seorang hamba dia mampu melakukan salat qiyamul kemudian dalam kondisi berjamaah dan dia mampu untuk berjamaah sampai selesai bersama dengan imam maka Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan yang lain yaitu dengan pahala seperti dia melakukan sholat semalam suntuk, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, demikian pula Ibnu Majah dan yang lainnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innahu man Innu man ma'al ma imami hatta yang sarifa, kutiba lahu Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya siapa saja yang berdiri solat Siapa saja yang berdiri sholat di malam Ramadan bersama dengan imam Hadis ini berbicara tentang sholat kemulail di malam Ramadan Innahu man qama ma'al imami Sesungguhnya siapa saja yang berdiri sholat kemulail di malam Ramadan Ma'al imami bersama dengan imam Hatta yan sorifa sampai selesai Yaitu sampai selesai bersama dengan imamnya Kutibalahu qiyamu mulailatin maka dicatat untuk dia Qiyam berdiri sholat Laylatin semalaman Semalam suntuk Para hamba Allah rahimani Jangan lewatkan satu malam pun Jangan lewatkan satu malam di bulan Ramadan Kecuali kita melakukan Qiyamul lain Sholat malam Setelah sholat fardu isya Baik itu di awal malam maupun di akhir malam Baik itu sholatnya berjamaah atau sendirian Baik itu dengan sholat yang banyak jumlah rakaatnya ataupun sedikit jumlah rakaatnya. Jika Anda mampu untuk mendapatkan sholat berjamaah, maka lakukan. Karena Anda akan mendapatkan pahala selain ampunan, Anda akan mendapatkan pahala 27 kali lipatnya. Dan bila Anda selesaikan kiamulail tersebut bersama dengan imam, Anda akan mendapatkan pahala seperti pahala salat malam semalaman suntuk sampai paginya. Semoga kita termotivasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.